Assalamualaikum. Alright, so selamat datang ke channel Dr. Tespen. Alright, terima kasih kerana melayari channel Dr. Tespen. Mungkin ada ilmu yang bermanfaat untuk anda, boleh ambil dan gunakan dan kongsi-kongsilah insya-Allah. Alright, so kita nak belajar hari ni berkenaan dengan L-bar, oven L-bar berkenaan dengan timer sahaja. Okay, so timer ni ada 60 minit set, 0 minit, 10 minit, 20 minit, 30 minit, 40 minit, 50 minit dan 60 minit. Alright, so bawah ni adalah indicator supply. Okay, so dia akan bila dia menyala, bermaksud current anda, voltage 240 volt dah masuk ke dalam oven ni. Okay, macam mana nak tengok? So, kita pusingkan lah. Okay, dah onkan supply, so kita pusingkan. Okay, sini adalah set 10 minit. Dia akan bergerak turun sampai kosong dan tent habis. Right, so dia akan offkan macam ni. Okay, macam ni. Okay, ni lampu nyala eh. So, bila dia turun macam ni. Turun lagi. Stop. Okay, nampak? Dia offkan. Okay, perhatikan pada timer ni. Pada timer ni, kadang-kadang bila anda pusingkan, anda dengar dengan teliti eh, dengar dengan telinga anda, dia bunyi tik 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 tik. Bermaksud dia sedang counting untuk turun drop sampai kosong. Tetapi ada kes bila on macam ni, dia mati, tak ada bunyi. Okey, dalam dia sistem timer dalam dia dah jam. So bermaksud tu timer anda dah rosak. Okey, hantar kepada technician, boleh tukar timer tu sahaja. Alright. Kadang dia on, ini hidup, timer tak function, tapi suhu anda bila anda set pada controller ni, dia dapat dengan dalam. Okay, so maksudnya ini saja yang rosak, yang lain tak rosak. So hantar pada technician, minta gantikan timer saja, minta dia check lah. Seeloknya minta dia check keseluruhannya lah. Alright, so itu saja. Okay, pastikan kadang-kadang bila anda onkan sini, indikator ni tak hidup. Bermaksud apa? Ada supply yang tak masuk. Mungkin timer anda dah putus di dalam dia. Okey, konektor dia dah terbakar, burn, putus wire, supply tak masuk. Boleh berlaku trip, boleh berlaku tak hidup. Okey, so benda-benda macam tu lah. Okey, jadinya macam tu untuk proses-proses memahami untuk timer ni. Okey, clear? Itu saja video pembelajaran untuk timer pada oven anda. Alright, boleh like, comment, subscribe channel Dr. Tespen. Terima kasih. Okey, so okey, kita tengok belakang dia. Untuk timer ni, itu adalah supply voltage in out live. Okay, so neutral dia dah pergi pada heater lah. So ini adalah live dia. Okay, dia live dia dah masuk ke sini. Bila kita pusing timer tu, baru dia bersambung pada wire satu lagi untuk supplykan ke voltage ke komponen yang lain, part-part yang lain ni. Barulah timer apa, sistem oven anda hidup. Alright, so faham, itulah kegunaan timer. Alright, itu sajalah untuk video kali ni. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Dr. Tespen. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.